Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ad 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semata-mata hanya anugerah dari Allah. Diarani fadl, jenenge ifdal, fadl. Sampai di bawah menyinggung berbapak baris yang paling bawah. Bal a'mal as-solihah laisat sababan mu'asiran fi inayatillah ay fi dukhulil jannah wa najati minan nar. Wah, ini diperhatikan. Jadi berarti kaulane Gusti Allah munggah swarga. Kaulane Gusti Allah slamet saka neraka. Ini bukan merupakan sebab yang menentukan, nggih. Iki bukan dipersebabkan yang menentukan dari amal ibadah manungsa. Nggih. Oh, aku mlebu swarga iku sebab muasir imanku. Sebab yang menentukan adalah amalku yang soleh. Sebab yang menentukan adalah puasaku. Sebabiku sodakohku. Sebabiku jariahku. Bukan. Bukan. Masuk surga itu hanya anugerah dari Allah. Hanya anugerah dari Allah. Monggo dengeri iki enten sekelompok orang berpendapat memang bunyi di dalam kitab memang begitu. Amal soleh, amal sing sayyi'ah, amal maksiat itu bagi Allah sama saja. Nek mari ngono aja turu. Durungku penjelasan turu ka ilok dunyo. Akhirnya salah paham. Ada mengatakan bahwa iman dan kufur bagi Allah sama aja. Iman kufur bagi Allah sama aja. Amal taat, amal maksiat bagi Allah sama saja. Iki disampekno ning gone pengikut, disampekno ning masyarakat tanpa diberi penjelasan yang jelas. Akhirnya banyak masyarakat yang sembrono. Mlebu swarga bukan karena amal. Mlebu swarga iki iman, iman ambek kufur bagi Allah sama saja. Yen nak kufur ae.
Maksiat ambek taat bagi Allah sama saja, ya maksiat saja. Akhirnya pengikuti sembrono. Sembrono. Di dalam beribadah sembrono. Nggih. Pun saniki pengen pidhangetaken sing estu. Iman dan kufur bagi Allah sama saja. Apa itu artinya? Hambani Gusti Allah mulai dari Nabi Adam sampai hari terakhir, manusia yang terakhir. Upama kuwabeh iku iman, kaya imane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwabeh tanpa kecuali Indonesia, Amerika, Eropa, Inggris, Belanda, kuwabeh tanpa kecuali imane kaya imane Kanjeng Nabi Muhammad kabeh. Ini sama sekali tidak menambah kebesaran Allah. Catat nih, sama sekali tidak menambah kebesaran Allah. Sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah. Sama sekali tidak menambah keagungan Allah. Seandainya manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kuwabeh kufur kaya Fir'aun kabeh. Ini sama sekali tidak mengurangi kebesaran Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Iku artine bagi Allah sama saja. Begitu pula taat dan maksiat. Bagi Allah sama saja, nggih ngoten. Manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya taat ibadah kaya Kanjeng Nabi Muhammad kabeh. Ini sama sekali tidak menambah kebesaran Allah, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah keagungan Allah. Seumpamane manusia pertama sampai terakhir iku tukang maksiat kabeh, tukang maksiat kabeh kaya maksiate Fir'aun. Ini sama sekali tidak mengurangi kebesaran Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Itu yang dimaksud iman kufur bagi Allah sama aja. Ora kok nggih bagi kita. Kalau bagi kita itu beda. Kapane iman bagi kita itu adalah satu tanda. Menulu, satu tanda, tapi tidak memastikan satu tanda akan naik surga. Tanda. Kalau kufur itu adalah satu tanda akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau kita punya amal-amal yang soleh, itu satu tanda akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, adalah satu tanda akan mendapatkan siksa di dalam api neraka. Iku cekake tembung nggih. Iman dadi jalarane mlebu swarga. Iku artine tanda-tanda masuk surga. Nek amal-amal soleh itu tanda-tanda akan dapat kenikmatan di surga. Nek kufure tanda-tanda akan masuk neraka. Amale sing elek maksiat tanda-tanda akan mendapatkan siksa di neraka. Kalau gawe contoh sing gampang nggih, Pak nggih. Niki kata sing dadi guru madrasah nggih. Sing dadi guru sekolah enten. Awakmu naik kelas
itu bukan karena nilai baik. Artinya bukan merupakan sebab yang menentukan. Nilai baik itu bukan merupakan sebab yang menentukan. Bukan. Gue pirang-pirang ono bocah nilainya bagus 999 tapi orang munggah kelas. Kenapa? Waktu waya nentokno bocah lunga rapoti digowo. Paham pak? Jadi guru gak iso netep no arek naik apa enggak soalnya apa egal no rapati digowo. Loh, ini menunjukkan bahwa nilai tidak bisa mengangkat orang jadi naik kelas. Bukan nilai. Tapi sing unggah no kelas iku adalah kesepakatan rapat guru. Kesepakatan rapat guru inilah yang menentukan bahwa anak itu naik kelas. Tidak naik kelas itu sebabnya diunggah no rapot itu. Nah, jadi rapot yang ada nilai 999 minimal 7 itu hanya satu tanda. Hanya satu tanda dia akan naik. Ini pak satu contoh ujian ini nilainya bagus jing ben ini ada rapat pelulusan lah kok arek ini gua arek wedok neng hotel padahal itu arek madrasah itu pamane contoh lah kok gua arek neng hotel pesta sek pesta sabu-sabu. Kira-kira nilai baik bisa menaikkan kelas? Betul? Jadi hanya tanda-tanda secara kebiasaan. Cara kebiasaan. Betul menentukan, betul. Hanya kebiasaan. Lasmantun ku naik ke surga, munggah ning swarga, munggah pemlebu ning swarga ning. Mbune haji kok istilahnya munggah haji. Nek swarga mboten munggah swarga tapi melebu swarga. Niki para bapak, niki hakikatnya hanya fadl minallah. Hanya anugerahnya Allah. Nek sebab amal bagus, kenapa dulu orang namanya pendeta Barseso kok masuk neraka? Apa sebabnya adiknya Luqman Hakim namanya Bal'am itu kok masuk neraka pada amalnya bukan main. Barseso itu muridnya yang bisa terbang dengan numpak sajadah itu ada 60 ribu. Muridnya ada 60 ribu numpak sajadah ku ndungu mabur. Muhibin ku sitok kano belas. Iso mabur numpak sajadah. Kira-kira iso, kira-kira nek kano. Daftar dadi bintang film. Dadi bintang film dadi Aladdin. Numpak sajadah iso mabur. Tapi mboten mabur sing sesungguhnya. Niki Bal'am nggih ngoten, Bal'am niku kalau mendoa urung tutup nek donga wis dijabahi mbek Gusti Allah. Akhirnya kedua-duanya itu matinya mati suhul khotimah. Mati masuk di dalam neraka. Oh, nek ngono amal sing bagus-bagus iku biyen nggih. Ini tidak menentukan masuk surga. Terus bapak, iki sing kudu dicekeli. Namun demikian kita tetap harus ikhtiar, karena kita tidak tahu takdir. Kalau kita ikhtiar kok dipermudah kalian Gusti Allah, ya memang itu sing dibagih no Gusti Allah.
Panjen iku sing dibagiano Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambek para sahabat sedang duduk bersama, mboten duduk nganggo pacul, mboten. Pirsu lelenggahan. Jadi kalau jelasakan jelas, khawatir mau wedok nek cerita, aku khawatir keliru aku. Tadi sedang lelenggahan, sedang duduk-duduk bersama sahabat. Terus kanjeng Nabi ku nyerita, no. Sabene hambai Gusti Allah, itu amalnya ada yang amalnya ahli surga. Amalnya baik. Akhirnya tinggal sejengkal tangan. Yang paling akhir, ternyata dia melakukan amalnya ahli neraka. Terus mati, suhul khotimah. Karena ada kepastian buruk. Ada hamba Allah itu amalnya buruk. Terus tinggal sejengkal tangan, kenudunan waktu tinggal sedikit sekali. Lah kok beramal amalnya ahli surga. Ini karena ada kepastian baik. Akhirnya orang itu mati husnul khotimah. Iya bapak. Terus Sayyidina Ali nyuwun pirsa ya Rasulullah, apakah sebaiknya kita ini tidak diam saja? Karena ada makhluknya Allah yang amalnya baik, ketika akan mati, elek. Akhirnya su'ul khotimah. Ada yang elek, ketika mati, baik menjadi husnul khotimah. Apakah kita tidak diam saja ya Rasulullah? Menunggu kepastian Allah. Karena Nabi dawuh, ikmalu, beramallah, berbuatlah. Fakulun muyassarun lima hulikola. Setiap orang itu dipermudah Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau memang dia diciptakan untuk surga, ini oleh Allah dipermudah ngelakoni amali ahli surga terus sampai tuntas. Kalau memang orang itu diciptakan ahli neraka, ya tidak ada negusa amali elek terus sampai tuntas, elek terus. Ini artinya adalah kita tetap harus ikhtiar. Nek ditarik dul sampai hakikat, ikhtiar kita sesungguhnya adalah juga takdir. Kita tidak tahu takdir oleh karena kita harus ikhtiar. Para bapak, ada satu hikayah. Ada dua orang, sing tunggal kakange niku amale sae. Nafsunya tuh bener-bener diperangi. Merangi nafsu apa artine? Merangi nafsu niki pore bulan para bapak. Nggih. Menghilangkan sifat-sifat yang tercela dari jiwanya dan mengisi sifat-sifat yang terpuji di dalam jiwanya. Iku artine mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi merangi nafsu kedegese sifati sing elek, sifat medit, sifat muring-muringan, sifat ujub, sifat takabur, sifat riak, sifat sum'ah. Iku dilakno. Dibersih soko hati, banjur diisi sifat-sifat yang terpuji. Sifat luman, sifat zuhud, sifat kona'ah. Sifat tawadhu, sifat tawakal, sifat ikhlas. Lan sak piturute diisi dengan itu. Itu namanya merangi nafsu.
Ojo salah takon, Pak, nafsu ku manggone teng pundi, Pak? Nek dawuh kanjeng Nabi, ku manggone antaran dua lambung, baina jambaika. Antane lambung kiwa mbek lambung tengen, berarti duduk seluruhnya iku nggone nafsu amarah. Tak perangane iki, Pak, ya perang ana. Lah kok nyekel gladi dodone dijojowi. Ini salah mengartikan mujadati nafsi. Si mujadah ku ya iku sifat sing elek tokno gantian sifat sing bagus. Lukakang ini mujadati nafsi sampai kepingin opo sing diseringin nafsu ku dicegah. Pengen mana mangan enak dicegah, pengen turu bengi dicegah, wisi batat. Ning niati keliru. Niati mboten kok ikhlas lillahi ta'ala. Niati pengen dibuka usamoh waruh barang gaib. Ini sing hati-hati sing lakoni thariqah. Aku pengen muka safa. Pengen muka safa, pengen dibuka hati kuruh barang gaib. Aja sok niat ngono. Ku niat keliru. Nggih. Niati terus pundi lillahi ta'ala. Mudah tak kangelan. Lillahi ta'ala. Iku nek diperpanjang niate lisitkil ubudiyah. Ben temeneh ngawula Gusti Allah. Nomor loro al-qiyamu bi hukuki rububiyah. Nggih. Nglaksanakaken hak-hak sifat pangeran. Iki penjelasan panjang. Kapan di nggih jalan pintas pokoke ikhlas lillahi ta'ala ngono wis. Nggih. Nah, para bapak niki niate pengen weruh barang gaib. Lah situ adike niku manggone tengene lantai bawah, kakange lantai atas. Niki nggih bolak-balik kok critakno ya. Nggih. Niki sisi lain. Wadike niku melunat bukan main. Saben bengi niku nekakno kanca ditekakno minuman keras, minuman keras. Saben bengi mabuk-mabukan. Saben bengi nekakno apa ya? Nggih. PSK apa-apa ngono. Yo kok agen ngarani aku yen nekakno senuk ngono wis. Saben bengi nekakno senuk. Di senuk sing tekakno ku gunta ganti. Ayo rek nyacak sing kuning. Ayo rek nyacak sing wireng. Ayo rek nyacak sing dhuwur. Nyacak sing dhek, nyacak sing lemu. Nyacak sing kuru, wis dicacaki kabeh. Minuman keras sing ngono iku sing adike. Lah kakake niku wau, masyaallah ibadah teng tingkat dua. Akhirnya sampai berhasil weruh barang gaib. Tapi oleh karena niatnya keliru, enggak tahu itu barang gaib itu apa. Itu siapa. Betul sumerep. Ini nafsu ini dereng sampai nafsu mutmainah. Baru nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah itu wis weruh apa-apa. Weruh ana malaikat teko. Kangge jubah putih. Kanggo surbanan, abune wangi. Akhire kondo he, wong sing ahli ibadah abid, sliramu besok ku bakale dadi wong sing bejo. Karena sliramu iki panjen merangi hawa nafsu, ibadah gak leren-leren. Hei abid, nanging kebahagiaanmu ku ora sampurno. Krono apa? Krono kebahagiaanku mung kebahagiaan ning akhirat, dok ning dunya gak bahagia.
Tapi awakmu pengen mangan sing enak, mbok cegah. Pengen turu sing penak, mbok cegah. Kabeh sing dadi no seneng, mbok cegah. Iku jenenge gak bahagia. Duwe bojo yo ora, dadi gak ngrasakno bahagiane duwe bojo. Kuwi dunya awakmu ku sengsara. Tapi besok yang akhirat bahagia. Iku aku nek ngarani bahagiamu gak sampurna. Bahagia sing sampurna ku fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Aku malaikat roh lemafut caratane awakmu ku roh. Tak delok ning lemafut caratane umurmu. Iki isih kurang 40 tahun. Matimu ku isih kurang 40 tahun. Iki nek cara aku lho pendapatku lho malaikat kandha ngono. Sing 20 tahun ku gawene kaya adikmu ning isore. Menikmati macam-macam. Ngrasakno wong wedok macam-macam 20 tahun. Kali 20 tahun gaeneng tobat nang Gusti Allah. Mudati husnul khotimah. 20 tahun ku ning nguri. Innallaha ghafurur rahim mek repot. Innallaha ghafurur rahim Gusti Allah ku akeh ngapurane akeh welas asihe. Maksiat 20 tahun ngombok tobati sewengi wae cukup. Iki sih ada kesempatan tobat 20 tahun lagi. Termakan pak. Padahal niku sing macak malaikat niku iblis. Iblis. Ya perlu barang gaib tapi gak iso bidano iku sopo. Tanda-tanda pak setan iblis. Nopo mawon, ini kalau ada anjuran-anjuran, ada motivasi kok ngajak maksiat, iku duduk malaikat, masa macak malaikat, neneng dunya ana wong nganggo jubah nganggo serbanan, memberi motivasi kepada santri dikongkon maksiat, iku duduk kiai, setan. Masuk macak kiai. Tuh para bapak, hati-hati, hati-hati. Ini semua nunggu jenenge khotir, khotirku kentek minggu. Kudu diperhatikno. Nek kentek merupakan peringatan-peringatan yang baik. Iku soko Allah. Khotir kentek merupakan anjuran-anjuran amal yang baik. Iku soko malaikat. Nek khotir iki iku anjuran-anjuran pengen nuruti nafsune. Sekalipun tidak maksiat tapi nuruti nafsune. Pemangane nak apa rekreasi apa-apa. Iku jenis khotir nafsu. Dan kentek ini jenis hati iku ajaan maksiat. Gitu. Dibumboni, maksiat dibumboni, jene tertarik. Maksiat dipaes-paesi, jene tertarik. Iku berarti khotir syaitoni, kentek dari setan. Beratusaken niku. Nek mboten te beratusaken wong ngajak elek mengatakan hati nurani saya mengatakan beletek. Hati nurani kok ngajak elek. Hati nuran itu hati yang sudah diberi nur ilahi. Dan yang ngajak elek, ngajak mboten apik niku jenengin kolbun dulmani, hati yang peteng. Nurani ku padang. Padang. Ku wong biasanya gemagah, hati nurani saya mengatakan, lah. Gimana bapak? Bisaniku terlalu nggih tinggi mempelajari ilmu umum sama sekali tidak mempelajari akidah.
Kulo enten seseorang yang sudah disebut kiai, sudah disebut anu, mendangkan kulo niku mir-mir, ketir-ketir. Belum lama ada ceramah mengatakan bahwa nasib manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dengan dalil inna Allah la yughayyiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengasuh pondok pesantren gede lho Pak, iki sing muni. Allah. Nasib manusia itu ditentukan manusia itu sendiri. Dengan dalil inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Coba lihat tafsirnya itu apa. Edawakan man fasal Quran biro'yi fayata bawa makadahu minanar. Barang siapa mentafsiri Quran dengan pendapat sendiri, ya, supaya ya siap ya peset tempat di neraka. Jangan mentafsiri Quran dengan pendapat sendiri. Nah, para bapak nuwun sewu. Tengah akhir-akhir niku kathah ten niku. Orang sudah dianggap orang besar, sudah dipercaya orang banyak. Terus ngendikan niku, ya Allah, kalau susah. Sing rungokno iku lho nek sing ilmune cek cetek, khawatir. Kanjeng Nabi wa dawah ikhtiar. Jadi ikhtiar manusia itu tidak menentukan nasib manusia. Ya. Itu hanya satu tanda-tanda, satu tanda-tanda. Berbapak satu sisi adike niki. Adike malaikat niku nggih sinten iblis macak malaikat niku saged-saged mawon. Iblis mendo-mendo niki ingkang boten saged namung mendo-mendo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendo-mendo rasul yani saged. Pengen waca teng kitab suci. Tenggitab Umul Barohin. Suatu saat Nabi Idris jahit. Nabi Idris pun jahit. Jahit niku mesti melebuni dum subhanallah. Ditarik alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Ngono lho Bu nek jahit. Wong jahit ombe ngrasani. Akhire klambine gak barokah. Jahit subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Teko Nabi Adam. Adam, Idris, Hud. Nabi Adam ramu. Nabi Adam nggawa klonthongane ndok. Klonthongane ndok. Idris dalam bah Gusti Allah kupo iso Idris ngelebokno jagat iki ning jerone klonthongane ndok ngono Idris dalam bah apa iso bisa aku ngelebokno jagat iki ning jerone klonthongane ndok iki saged mbah. Napa male kok plonthongane ndok. Jagat ku dilebokne ting bulungane dom. Kula niku saged, Mbak, ambek mripate sing tengen dijojot. Jos. Nabi Adam lho mripate sing sing tengen dijojot. Akhire sing teneng picek. Terus sing iso melek sing kiwa iku jenenge kece. Jebule sing mendo-mendo Nabi Adam iku iblis, ngoten lho. Nabi Idris kok ngerti, ngtakone mosok rasa kok takon trimo ngono.
takon-takon plesetan. Gusti Allah kok gak iso? Ya sembarang Gusti Allah kok iso? Walaupun secara adat orang mungkin. Ini bagi Allah bisa-bisa saja. Lung Jepang mau sakit loh Pak. Sampah sampai 500 ton dilebone bulungane dom sakit tok Jepang. Apa sampah sing semoten iku 500 ton akhir diulah dadi senar. Senar dilebone bulungane dom iso kok. Apa malih Gusti Allah. Nah, pura bapak, jadi Nabi itu sepitakonnya arek cilik ngene. Iki dudu Nabi Adam temenan mosok mbahku trimo ngene. Cobles mripate. Dadi nganti saiki sampeyan petuk iblis motone kari siji. Nek motone sik loro ki iblis-iblisan. Mane setiap enten film penjahat ku motone kari siji. Mesti kacamata ni ireng sisih to. Lah niki enten iblis niku macak niki, macak malaikat gak eruh. Tapi jenenge wis eruh barang gaib. Nggih. Wadike oleh pitutuh saking Gusti Allah. Iki persis dawane Kanjeng Nabi ana wong sing ngamali api kari sekilan elek. Lah sing adine niku welek, sing wis critakno niku wau. Lah kok terakhir niku kakean nek ngombe arak. Nggih. Duka senuk pundi sing diceluk niku? Nggih. Akhire senuke wis mulih, bocah niku sik telanjang, niku mabuk ning embung. Ning embung. Akhire geblak ning embung, geblak katik mlumat pisan. Nggih. Lah embung iki kanggo liwat wong wedok-wedok nek bar subuh ku budal ning pasar. Wong wedok jerit-jerit. Enek wong gletak kok pakune sik ngadeg. Wedok-wedok jerit-jerit nggih dirubung wong akeh. Akhire piambai sadar terus murep terus berangkang mulih. Teko mah wedun Gusti. Raton kula kados ngeten terus ya Allah. Maksiat tok. Gusti, kula sakniki kewirangan Gusti didelok masyarakat ana. Mun kula tobat Gusti, kula tobat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan saman bejo kan awet cilik ibadah terus adikmu ciloko kan awet cilik maksiat terus kan aku melu sampean kan aku niat tobat sing adike sing kakang dik aku tak melu awakmu dik aku pen bejo dunia akhirat dan bagian dunia akhirat mudun pada jari ini malaikat umur sik 40 tahun. Akhirnya kakangnya tangga nggih gigi tangga undak sing pertama saka dhuwur lagi mancik adik lagi mancik tangga gigi yang pertama dari bawah kakangnya kepleset wek sirai disik nggih didu oleh Gusti Allah kali sirai adike padha ngoncorote nggih. Sirai kakangnya moncot, sirai adiknya moncot podo mati ini. Tapi adik mati ini, mati tobat. Misarebe, tobat, wis niat tobat. Kakangnya niat mak, siat. Jadi kakangnya sing apik kaya ngene iku mati suhul khotimah. Adik elek kaya iku mati ini husnul khotimah. Ayo, nek suwargaku sebabnya amal bagus, ayo. Dinilai ya jadi timbang sudah 35 tahun amali apik terus arti maksiat durung sampai maksiat baru niat tok nggih iku ahli matine suul khotimah jajal
Jadi masalah itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal itu hanya merupakan sebab adi, sebab yang merupakan kebiasaan, bukan sebab muasir, bukan sebab yang menentukan. Nih, para bapak, tetap kita harus bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jadi selalu kita berusaha secara ikhtiari, nurut dawe kan Nabi, ikmalu fakulun muyassarun limahulikolah, berbuatlah, karena setiap orang itu akan dipermudah Allah untuk apa ia diciptakan. Gampangane nek cara bocah pelajar, nek pancen arek iku ditentukan Gusti Allah dadi wong pinter, yaiku biasane digawe Gusti Allah dadi wong sing rajin. Kok ditentukan Gusti Allah dadi wong sing bodoh, iku biasane mbek Gusti Allah didadi wong sing males. Tapi ini semua tidak bisa untuk ukuran. Kalau bapak dengan pirsa Gus Dur, Gus Dur niku bengaji niku tilem. Ngkulung nate bareng kok. Kapan ngaji ngoten iki kiyene maca Gus Dur niku mun ngorok mun. Kitabe ning sandinge, nggih. Apa? Dibanding kaliyane nggih cara mumpung mempeng liyane, mempeng liyane. Tapi ya saya pintar-pintar nanti aja. Nah, kanya Nabi gak tahu baca nulis, gak tahu baca mocong, ya betul? Pirang-pirang guru mursyid, ilmunya langsung menawak. Itu namanya ala sabilil ilham wal wahdi. Langsung diberi ilham Allah, diberi pemberian Allah langsung. Padah guru mursyid-mursyid kunik mocong betul sakit, nulis betul sakit, payen gak tahu belajar. Nggih. Iki para bapak pengin ditentokno Gusti Allah dadi wong sing sae wonten niku. Nggih. Mulane nek duwe donga kok mati aja sok GR. Mati aku itu. Iku langsung tak sebelku langsung waras. Nggih. Iki kabeh niku minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitali. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafati minal fitahi. Rabbi fa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fartutu ilayya inda hajati ilaihi wala tansalihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fartutu ilayya inda hajati ilaihi wala tansalihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Ya tuan amdika alaih sahih wa sallam wa sallam wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.